lagi ya, rutinitas. Ini Ani narik sampai jam 11 siang. Nanti ba'da Jumat mungkin jam 1-an atau jam 14 kita sambung. Oke, mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya. Nanti dari jam 6 kita selesai coba jam 21 atau jam 20 ya. Jangan kemana-mana, stay tune di channel Ani dan jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Oke, sobat driver, selamat pagi semuanya. Langsung aja deh kita mulai dengan step on beat deh. Kita buka mapnya. Sekalian panasin mesin deh. Kita akurasi dulu ya. Oke, seperti biasa ini udah akurat, titiknya udah mengecil dan kedipannya juga udah melambat. Terus kita bersihin dulu di manager atau aplikasi cleaner. Oke, kalau udah bersih kita buka taksi drivernya onbeat 0602. Kalau udah kita split kameranya bagi dua sama Google Map ya. Kita balik lagi ke e-manager terus optimalkan. Oke, ini sekarang kita ke daily tarik. Baru keluar rokok 20, bensin masih bensin kemarin. Masih ada banyak, ada yang isi. Terus setting targetnya kita coba cari 200 dari jam 6 pagi ini ya. Ini jamnya jam 6. Nanti kita coba break jam 11 siang, sholat Jumat dulu. Nanti kita lanjut ba'da Jumat. Oke, sobat driver, ini ada pengen standby-in dulu sekalian panasin mesin nih. Kalau ada orderan nanti kita gas. Kameranya offin dulu ya. Oke, sobat driver. Ini masuk orderan nih. Ane chatting dulu. Oke, OTW. Bisma KR. Oh, oke. Ini samping pintu tol ini. Nanti kita lewat Cidodol aja. Seperti biasa, kita klik tujuannya, terus kita rubah ke mode motor. Dan kita pahamin. Ini masuk orderan gak lama ya. 0605 masuk order pertama 18.800. Sebenarnya ini udah paham nih, cuman buat ente aja. Ini kita lewat Cidodol aja. Oke, sobat driver, ane mau ambil helm dulu sebentar. Sekarang kita jemput pakai map maxing ya. Oke, kita pakai minyak wangi dulu teman-teman. Lupa. Pagi bang, ke AKR Tower ya. Maaf, silahkan. Oh, hati-hati bang, naiknya bang, motornya agak tinggi nih. Oke, siap, oh hati-hati. Saya bantu miringin deh, biar gampang naiknya. Oh, hati-hati bang. Oke. Sip, oke, udah enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, motornya. Kita lewat Cidodol aja kali bang ya. Siap.
hati-hati bang, turunnya bang. Awas hati-hati, hati-hati, awas hati-hati. Maaf bang, motornya agak tinggi soalnya. Ini 18.800 bang. Maaf. Makasih ya bang. Yeah. Bang, tangannya ini biar bersih bang, habis pegang jaket sama helm saya takut kotor. Hah? Perlu gak? Oke, ya, makasih ya, banyak ya. Alhamdulillah, order pertama tadi output 0603 0605 dia masuk ya. Cuma tadi ada buru-buru matiin kamera. Oke, kita coba stay di AKR Kebon Jeruk nih. Depan pintu tol. Samping pintu tol Kebon Jeruk. Mudah-mudahan ada orderan ke arah selatan atau ke arah mana kek. Oke, stay tune di channel ini ya. Oke, sobat driver. Kemarin ada video tuh. Tahu dari channel lain. Yang ID berapa, ID tua, tapi curhat kalau orderan susah. Kalau Ani sih berpendapat banyak tuh ID 1, ID 2, ID 3 termasuk Ani, ID-ID tua ya masih stabil aja. Mungkin dari pribadinya kali, cek lagi. Males gak? Tarik jam sibuk pagi, jam sibuk sore. Mau bangun subuh gak? Ngejedok aja gak? Di situ bae gak? Mau bergerak gak? Jadi jangan disamain global kali. Kagak juga. Banyak loh kawan-kawan Ani di Senayan, di Palmera. ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Gak ngaruh ID. Yang ngaruh tuh rajinnya atau enggaknya, aktivitasnya, rutinitasnya dan pola pemahaman arus. Sama dia serius, mau serius gak narik. Walaupun sampingan, kalau serius insya Allah cuan. Banyak loh di taman, anak-anak PPSU, anak-anak apa, pekerjaan yang di samping ojol, yang belajar sama Ani, bisa dia. Jadi nggak bisa dicap global, kalau orderan itu bisa nggak baik-baik aja, ngantuk. Oke, Ani mau tahan di AKR. Sobat trapper semuanya, Ani mau geser dulu deh. Kosong udah hampir mau setengah jam, jangan buang-buang waktu. Kita cari orderan di tempat lain, terkeburu habis waktu ngebitnya. Ini ada rencananya mau ke arah Haji Salam, tembus ke Kemanggisan ya. Nanti kita coba stay di Sahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh begitu bergerak. Jangan ngejedok aja di base camp, bilangnya anyap. ID lah dibahas. Oke, seperti biasa kita chatting dulu. Oke, OTW. Terus sekarang kita klik tujuannya. Terus kita pahamin dia mau lewat mana deh. Oke, siap. Depan Haji Katong, baik. Sekarang kita cek dia ada di mana. Tuh depan tuh. Kita pakai parfum dulu ya. Oke, sekarang kita jemput. Pakai map Maxim kasih tahu aja itu di depan tuh dia tuh.
depan aja kap. Kak mau naik di situ nggak kak? Motornya agak tinggi tuh, itu gampang di situ ya. Maaf ya kak, motornya agak tinggi nih, maaf. Kita putar balik kak. Oke siap. Awas hati-hati naiknya kak. Awas hati-hati naiknya. Iya, maaf ya kak motornya agak tinggi ini, iya, bismillahirrahmanirrahim. Bilang saya santai aja tadi, paling cepetan biasa. Awas hati-hati, hati-hati. Awas hati-hati, motornya agak tinggi soalnya. Ini 19, kak makasih banyak ya. Oke sobat driver, alhamdulillah 22.000. Baru mau nawarin sanitizer, udah telat kayaknya. Ini kita lihat dulu ya. Terus kita coba tahan nih di dalam. Ini customer-nya kasih 22.000. Strip dari kami. Plus 22. Berarti 42.000 ya, teman-teman. Oke, terus kita setting target. Ini udah jam 08.30 ternyata. 2 trip 42.000. Kurang 58 deh, 158.000 lagi teman-teman. Oke, nanti kita coba kejar. Ini nanti kita ke arah perkampungan dalam. Kamu lihat. Oke sobat driver, alhamdulillah pelanggannya ngasih 22.000 orderan kedua ya di pagi ini. Kurangnya 158.000. Nanti kita coba kejar. Itu tuh. Kalau kosong setengah jam, apalagi jam sibuk ya, satu jam setengah jam geser terabis. Jangan guling-gulingan aja di base camp. Bawa ID berapa kayak di 1, 2, 3, 4 kayak di tua kayak di muda kayak entenya yang bergerak. Jangan guling-gulingan di base camp. Terus curhat podcast anyep. Oke, sobat driver. Sobat driver, Ani ini ada di Dahan Bogor. Kita coba tahan dulu di sini 20 menit, 30 menit. Kalau kosong kita geser. Nah, kalau kosong kita geser. Jangan guling-gulingan aja di base camp, jangan bengong aja di base camp. Kalau jam netes mah oke, jam 11 siang sampai jam 1 enggak apa-apa deh guling-gulingan. Tapi kalau jam sibuk, jam-jam utama, jangan bengong aja. Jangan guling-gulingan aja di base camp, apalagi ente. ID tua. Masa iya 2 biji satu hari. Aduh, belajar lagi dah sama yang ID 16, yang pada gacor noh, yang pada banyak apa ya, banyak orderan. Jadi jangan menggiring opini supaya pada gak tarik maksim. Ente aja tuh benerin apa ya, benerin cermin diri ente gitu. Masih rajin gak, masih fokus gak, masih mau jam sibuk gak. Jangan guling-gulingan aja di base camp. Teriak anyep, curhat di podcast. Aduh, capek.
Oke sobat driver, masuk ya. Ane lagi balesin komentar YouTube, masuk di orderan. Oke, seperti biasa kita chatting dulu. Oke, siap. Biar mereka kabur. Terus kita klik tujuannya, Palci Putra, Grogol. Udah tahu sih sebenarnya. Oke, kita cek dulu. Kalau kita jemput pakai map vaksin. Oke, siap. Orderan ketiga, nggak lama nunggu di sini, teman-teman. Kalau kita pakai parfum dulu ya, biar pelanggannya senang. Parfum murah, 2.000-an. Oke, sekarang kita jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Kak Palci Putra ya Kak. Maaf silakan Kak. Ini kita putar balik. Oke, siap. Awas hati-hati. Bisa gak? Nih, di atas itu aja deh biar gampang. Motornya gak ada lagi soalnya. Oke, udah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ini kan saya dari... Tunjukin aja ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lurus aja ya. Lowback kameranya, ini aneh mau fase DO ya, udah tiba di tempat dan oke, ini udah saya DO dan langsung aja deh nanti kita rekap ya. Ini langsung kita ke file omset seperti biasa. Tadi pelanggannya itu dia ngasih 20.000 teman-teman, jadi totalnya 62.000 ya 3 trip. Langsung aja kita ke setting target, ini udah jam 8, tripnya 3. Terus total omsetnya 62, berarti kurangnya itu 138.000 lagi ya. Oke, ini aneh pengen apa? Optimasi biar enteng. Bilangin. Orderan ketiga 20.000. Kalau stay di sini dulu, kalau kosong kita ke Kemanggisan ya. Oke. Teman-teman. Ah, tadi kan aneh dapet tuh yang di Daan Mogot ya. Nah, itu aneh enggak tahu track. Gak tahu tracknya, jadi kalau ente yang gak tahu track, yang gak paham tracknya nih satu daerah tapi dapat orderan, nah di video yang ini nih Ani udah pernah jelasin caranya, termasuk yang trik yang tadi Ani sampein nih. Jadi tuh kita menghindari selisih paham di jalan karena salah jalan. Aduh teman-teman, masuk orderan nih, Ani terima dulu deh. Oke sobat driver, ini masuk orderan nih. Orderan keempat. Seperti biasa, tadi Ani udah chatting. Ini kameranya kayaknya udah lobet nih teman-teman. Ini kita klik dulu tujuannya. Terus kita ganti, rubah ke mode motor. Terus kita jemput. Oke, karena kamera lobet, jadi ini aneh udah sampai tujuan dan sebentar lagi proses DO ya. Nah, ini aneh mau DO dulu. Ini orderan keempat ya di pagi ini. Ibu guru yang naik ternyata. Oke, teman-teman, seperti biasa langsung aja kita rekap ya. Kita ke file daily narik. Langsung kita catat seperti biasa.
tadi pelanggan itu bayarnya 12.000 ya, jadinya kita itu, saya itu udah 74.000 sampai jam saat ini. Dan ini kita ke file monitoringnya, udah 4 trip 74.000, dan kurangnya itu yang harus dikejar 126.000 lagi teman-teman. Oke lah, semangat, nanti kita coba kejar. Dan seperti biasa, langsung aja dioptimasi. Oke sobat driver, alhamdulillah orderan keempat, jadi totalnya 74.000. kamera ini lobet teman-teman, mati. Jadi tadi screen record aja ya, ane mau tahan dulu di sini nih, dan pertamax juga tinggal satu. Oke, jangan kemana-mana deh, stay tune di channel ane ya. Nanti kita kalau kosong kita bergerak ke arah Daan Mogot, kita putar ke arah mana? Ke arah RS Persahabatan ya. Nah, kita lanjutin deh. Maksudnya kalau misalkan ente dapat trip tapi nggak tahu tempatnya, nggak tahu treknya, nah di video yang ini udah ane kasih tahu gimana trik-triknya. Jadi jangan asal jalan, jangan asal percaya sama Google Map aja. Nah, lebih baik triknya ente pelajarin di video itu ya. Jadi ini ane udah ada di Jakarta Barat, terus juga kita tunggu dulu dah 20-30 menit, kalau kosong kita ke arah tempat yang lain. Udah 4 trip ya, 74.000, pengeluaran masih rokok nih, pertama tinggal satu balok lagi, nanti kalau udah tiris kita isi. Oke teman-teman, oke teman-teman, ini udah lumayan lama nih sekalian ngecas kamera. Ane pengen bergerak ke arah Kebon Jeruk aja ya. Kita lewat apa, Pangeran Jayakarta, tembus ke Pesing, masuk ke Jalan Panjang. Oke, kita coba cari orderan, bergerak. Orderan kelima, mudah-mudahan masuk ya. Nanti kalau kameranya mati, ane screen record aja ya. Soalnya lupa ane cas kemarin. Oke sobat driver, masuk nih. Oke, kita chatting dulu teman-teman ya. Terus kita klik. Ini orderan kelima teman-teman, 16.800. Ya. Nanti kalau ininya mati, ane screen record aja ya. Kita pahamin dulu tracknya, kemana aja nih. Oke, ke arah Palmera ini mah. Alhamdulillah, dilempar ke dekat-dekat Kayoran nih. Oke, sekarang kita jemput ya. Nanti kalau ini ya kameranya mati, ini ganti jadi mode motor, mode screen record. Santai bang. Si pak, mau jemput nih pak. Selamat siang kak, maaf jadi bengong saya. Jadi kita biar lewat mana kak, ke sana ya? Iya. Oke sip, awas hati-hati kak, motornya agak tinggi nih. Awas hati-hati naiknya. Oke siap, udah siap kak. Enak, udah enak ya sebelah terakhir. Ayo. Ini ane udah mau DO ya, karena
kamera lowbat jadinya ada screen record. Oke, ini udah ada DO dan seperti biasa udah pada tahu semua deh. Ini langsung aja kita rekap. Tadi pelanggannya itu ngasihnya 17.000, teman-teman. Langsung aja deh kita tulis, dia ngasihnya itu plus 17.000, artinya sampai saat ini udah masuk 91.000 ya, dengan pengeluaran masih 20. Kita langsung ke setting target, jamnya di jam 9, terus 5 trip nih, ini salah tadi ngetik, dan ini kurangnya 109.000. Oke, kita coba kejar nanti seperti biasa deh teman-teman. Ani mau langsung optimasi ya, bensinnya kedip-kedip. Udah, kita isi dulu. Ani offin dulu ya aplikasi, nanti kita on lagi. Orderan kelima ya, ke Asopa, dekat-dekat Palmera. Ini Ani pengen ke Senayan isi Pertamax dulu ya. Habis bensinnya, tinggal kedip-kedip. Udah rest maksudnya. Nanti dari si pertama kita ke Taman Paku Buwono, kita santai ngopi dulu. Ini udah masuk 91.000 ya, setengah jalan. Ini mau ke itu dulu nih, jadi nggak nahan di sini. Ini Ani mau offin aplikasi ya. Nanti di taman aja kita selesai SPBU baru kita onbit lagi. Oke, tetap semangat teman-teman. Gak apa, habis lo aja lo sobat trapper nih, tadi bensin habis ya, tinggal satu, jadi isi dulu di Senayan. Nah, ini kita rehat dulu deh, ntar jam 10:30 kita pulang jumatan dulu, pada jumat kita lanjut. Oke, ini mau ngopi dulu ya. Oke sobat trapper, masuk di orderannya. Yang apa? Ayo sobat trapper, bawahnya ada kayak paspor aja itu bang, tempat repor seru anjir. Oke teman-teman, ini kita rubah ke mode motor, terus seperti biasa kita jemput pakai map maxim. Ini ada kawan nih, Bang Dendi namanya, lagi main di sini. Oke Bang Dendi, kita duluan nih, hati-hati bang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin jadi orderan terakhir di pagi ini ya. Nanti habis ini Ani mau balik mau sholat jumat dulu. Selamat siang kak. Ke loading dock ya kak ya? Luson ya? Maaf silakan. Oh, hati-hati kan ya kak, motornya agak tinggi nih. Saya bantu miringin deh, kalau seperti oke, sip. Oke, udah siap kak. Udah enak ya. Hati-hati kak, turun deh kak, hati-hati, awas, hati-hati. Maaf sih, maaf kak. Ini kenapa tadi? Ini 18.600. Kebanyakan nih kak.
Oke teman-teman, alhamdulillah 22.000. Ini Ane mau akhirin dulu ya. Mau pulang nih. Lihat cara close. Klik autonya jadi merah. Terus nanti keluar. Terus nanti keluar. Pilih iya. Nah, kalau ada hapus backgroundnya, hapus backgroundnya jangan lupa. Oke, ini kita rekap dulu. Baru abis itu kita pulang. Ini orderan ke-6 teman-teman. Plus 22.000 pelanggannya. 113.000. Terus ini jamnya udah jam 11, kita pulang dulu. Ini tripnya 6 ya. 113.000 berarti kurangnya 87 ya. Oke, benar 87.000 lagi. Benar kan? Oke sobat driver, orderan ke-6 nih. 22.000 pelanggan yang kasih. Kita pulang dulu deh. Kita kejar sholat Jumat. 30 menit pas banget tuh sampai rumah. Nanti pada zuhur atau jam 14-an kita on lagi sampai jam 21. Oke, jangan lupa deh. Oke sobat driver, ini Anda pengen pulang dulu ya. Kita sholat Jumat pas banget tuh 11.43. Nanti pada Jumat jam 14-an kita lanjut lagi trip siang sampai malam. Oke, sobat driver, Ane akhirin dulu ya. Kamera Ane off. Dan tetap semangat. Baru setengah jalan tuh, kurang 87.000 lagi. Kita coba kejar nanti siang, sore, malam. Oke, Ane izin close kamera ya. Sobat driver semuanya.